Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue langsung dari gelaran IMOS 2018 di JCC Senayan. Dan ini ada video pendek ya tentang Suzuki GSX 150 Bandit versi modifikasi ala touring ya. Bisa dilihat ini, kita langsung aja dari poin atasnya. Dia udah dilengkapi dengan visor yang gede ya, surut itunya masih sama, tapi ditambah lagi dengan semacam kayak serut, mini serut atau winglet atau apa ini di headlampnya ya. Jadi kayak nambah lebih lebar dan lebih berisi aja. Untuk spionnya masih sama. Kemudian shock breakernya, ini asli keren banget bro. Lihat, ini upside down. Mereknya apa ya, pokoknya tadi nanti bisa dilihat detailnya aja deh, nanti ditulisin di deskripsi ya. Kemudian ini remnya udah pakai ABS. Bisa dilihat ya, ini dia, jadi ini sensor ABS-nya. Kemudian ini cakramnya pakai, masih pakai cakram yang model WFI ya, sama seperti versi standar, cuma karena itu dilengkapi sensor ABS. Dan bisa dilihat ini dia, ini kabel sensornya. Untuk modulnya sendiri sepertinya letaknya ada di bagian mana ya, nanti deh coba nanti dibongkar lagi aja. Dari sektor mesin ya, ini memang Bandit ya, karena dia full step, apa, kickstarternya juga masih ada. Kalau misalnya GSX 150S yang kilas kan itu nggak ada ini ya, nggak ada kickstarternya kan, karena itu memang dia basicnya dari GSX R150. Kemudian itu lihat lagi ya detailnya untuk bagian box belakangnya. Ini boxnya jadi semi soft, jadi pinggirnya bahannya empuk ya. Ini untuk ini ya keras. Dan ini ada juga lagi box belakangnya, ini dari Givi, garansi 2 tahun. Dudukan bracketnya ya, bisa dilihat nih, asli rapi banget, bener mantep. Untuk cakram belakangnya juga pakai modul ABS, tuh bisa dilihat, gile keren banget deh Suzuki emang. Nih sensornya ya, jadi ini ABS-nya dia 2 channel ya, berarti depan belakang. Gak tahu juga ini apakah versi standar atau versi modifikasi. Jadi nanti dilanjut lagi videonya dengan launching motor yang masih disarungin itu ya. Jadi itu. Kemudian sebelah sana juga ada GSX 150 Bandit yang versi modifikasi. Itu nanti kita coba ulas lagi detailnya. Sementara ya dilihat aja dulu ya ini ya. Asli bener ganteng banget, asli gile. Gue jadi kepengen rasanya bikin GSX S150 gue yang di rumah jadi kayak gini. Asli ini bener banget, bener gila, gila banget ini. Keren, keren banget, keren abis. Ya jadi segitu aja dulu ya untuk vlog yang agak kurang jelas keterangannya ini. Nanti dilanjut lagi. Oke, terima kasih. Ya ini mas bro lanjutannya. Jadi ini ada di depannya Bandit Neo Scrambler. Modifikatornya insert motor, dan ini motornya. Iya, kita lihat ya. Jadi yang diaplikasi dari Suzuki Bandit ini mulai dari spionnya model Jalu ya. Kemudian shock breaker depannya dia pakai tipe upside down. Untuk velg masih mempertahankan standarnya, cuma bannya pakai ukuran besar ya, itu bannya ukuran 120/80 ring 17 Swallow SB 117. Kemudian ban belakangnya Swallow Street Enduro, ukurannya itu 140/70 ring 17. Jadi yang dimodifikasi di sini lumayan ekstrim ya, mulai dari rangkanya ini jadi pendek, sepertinya ini dipotong kemudian dilas ulang lagi ya, jadi dibikin lebih rapi.
Dan dari sektor mesin ya sama, tapi reservoir ininya ya buat air radiatornya jadi pindah. Kemudian gearsetnya masih sama, shock breaker posisinya masih. Untuk spatbor belakangnya dia modelnya, ini bahannya keras kayaknya resin ya, fiber ya atau apa ya, bagus, cuma mungkin agak kurang sedikit rapi, tapi overall oke. Dan posisi kaliper cakram belakangnya pindah ke bawah karena ini dia swing armnya pakai semacam kayak kondom gitu ya, jadi kelihatan lebih kekar. Aslinya swing armnya masih dipertahankan untuk aslinya. Untuk knalpotnya sendiri dilapis pakai itu ya, pakai apa sih namanya, termokul gitu ya, dengan aksen karbon di knalpotnya. Fustemnya diganti pakai underbone. Dan oh, ini bukan gesek 150 bandit sebenarnya. Kalau misalnya lu lihat dari mesinnya ya, itu kan gak ada lubang buat kickstarter. Berarti ini basicnya dari gesek R150 atau gesek S150 yang versi keyless. Coba kalau misalnya tadi gue gak lihat kuncinya, tapi anak kuncinya masih yang versi shutter key. Nah ya, gak tau lah gimana ya intinya. Jadi ya dinikmati aja dulu detailnya. Iya, pasti nggak mungkin bilang enggak ya. Pasti bilang ya, ini keren banget asli. Lo pasti naksir, dan gue juga emang naksir banget sih sama ini motor, sama mbaknya juga. Enggak sih. Ya udah, pokoknya gitu aja. Jadi untuk review antara GSX 150 Bandit versi ABS dan GSX 150 yang katanya Bandit versi modifikasi ini, sampai di sini aja dulu ya. Tonton juga video gue yang lainnya, baca juga blog gue imotrim.com, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih, sampai jumpa kembali.